adalah serabut-serabut kelapa ya. Bisa juga disebut cocoa fiber. Nah, serabut kelapa ini ada banyak sekali fungsinya. Seperti yang di sini. Jadi, saya menggunakan serabut kelapa ini untuk menutupi tanah. Di sini saya juga masih menggunakan batu ya. Misalnya saja seperti yang di pot yang ini. Tuh, ada batu hias. Nah, ini juga. Dan yang untuk di anggrek juga sama ya. Saya menggunakan serabut kelapa juga. Serabut kelapa ini sebetulnya fungsinya lebih kepada fungsi estetis ya. Jadi biar potnya menjadi lebih indah. Selain itu juga kan ada beberapa orang yang merasa jijik kalau melihat tanah. Jadi untuk itu perlu ditambahkan serabut kelapa seperti ini. Nah, perbedaan antara batu hias dengan serabut kelapa, kalau serabut kelapa ini dia menjadikan tanah lebih lembab ya. Jadi lebih lembab dan tidak perlu sering disiram lagi karena dia bisa menyimpan air.